Untuk kali ini adalah pertama adalah kami ingin kompatriot kami satu orang yang tersisa yaitu Mas Andre Stone asal Pulau Bali segera dibebaskan karena tidak ada niatan dari siapapun untuk mengancam keselamatan negara lain. Mereka adalah polisi supporter, itu aja. Jadi selain itu apa yang akan diberikan supportnya kepada yang masih ditahan ini? Kami mendorong federasi untuk hadir dalam masalah ini. Dalam artian federasi, dalam artian PSSI harus lebih proaktif. Makanya kami menyasar ke Asprof Jatim agar suara ini segera didorong ke PSSI pusat. Segera mengambil tindakan yang konkret bahwa anak-anak mereka sedang ada masalah di Malaysia. Dan sebagai federasi mereka harus untuk menyelesaikan masalah ini.